Wah, tapi sami wungon nggih. Sehat to, Mas? Alhamdulillah. Wah, kesehatan harus dijaga. Wah, ini kademen saja ini iki jenengan. Dugi jam pinten nek jagi teng pesta mringaten iki? 12 lebih. Ini memang jadwal jenengan. Oh iya, ngomong-ngomong Mas Babinsa untuk Wanurjo itu aktif banget ya. Kemarin itu juga di masjid itu penyuluhan ya, binduk tentang larangan membunyikan petasan dan pembuatan petasan. Salut ke sana Mas Babin, sahabat saya juga. Mau kotak beri kotaknya bagi. Aduh. Wah, ini lagi balas WA ini ya. Pak Sare mesti sing jaga kesehatan. Ora go jaket, ora adem po. Biasa ge. Nah guys, sekarang ini saya berada di desa wisata Wanurjo Borobudur. Di sini ada sohib-sohib saya. Pak RT jagi napa niku? Jagi nggih. Ya. Ngepasi jagi. Ngomong-ngomong siap kok? Alhamdulillah. Nek siap. Nek boten. Nggih. Enjang wau dumugi sonten. Pas acara napa niku kula liputan teng Wanurjo kulon wetane tinggal kulon pas acara Omerti dusun. Nggih. Nah, niku Mas Camat nggih hadir juga ta waktu itu. Terus dari apa? Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nggih. Kupi panjenengan sehat nggih, Mas nggih. Amin. Kesehatan harus dijaga. Amin. Sahib saya ini temen ngobrol. Nah iki wong Candirejo kok tekan kene karena Serawung nggih. Serawung itu penting toh. Itu minangka hablum minannas gitu. Berhubungan baik dengan sesama manusia. Candirejo aman mawon toh? Ya aman. Aman terkendali kondusif nggih. Wah niki ngopi niki nggih. Ngopi Pak, go, ngopi Pak. Tapi kopi itu enggak baik untuk mata. Lho. Terutama kalau pas panas betul. Itu. Ngeres. Jangan ayo kopi. Nggih. Guyon mawon nggih. Nggih. Ah, niki kok enten pianten mriki pun Pak kabaripun keluarga sehat toh? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat itu barokah. Nggih. Modal utama kan sehat. Nggih. Sehat iki enak nggo kerja, enak nggo ibadah, enak nggo wisata. Ah sing penting nek pas sehat aja nggo maksiat. Leres toh? Betul. Puasa yang ke-21 sekarang nggih. Nggih, selingkuhan liburan. Mugi siang kita sampai terakhir tutup guys. Amin. Nah guys, itu saja ngevlog saya di desa wisata Wanurjo Borobudur ya, lurah desa wisata Wanurjo. Sohib saya ya, beliau itu tadinya juga lurah tapi di daerah Pemalang dan Purnawirawan Polri Mas Edi Suryantono. Saya sering ngevlog juga bersama beliau, liputan di kantor pemerintah desa juga di Balkondes. Itu saja, salam rukun, jaga persatuan, saling menghormati, saling menghargai, jaga toleransi. Salam Bhinneka Tunggal Ika dan salam kebangsaan. Merdeka.